Polsek Piru membagikan masker kepada warga dan komunitas ojek di Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, Senin kemarin. Pembagian masker tersebut dalam rangka operasi justisi penertiban dan penerapan protokol kesehatan bagi warga yang tidak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Kapolsek Piru, Ibtu Idris Mukadar, mengatakan giat tersebut menindaklanjuti instruksi Kapolda Maluku Irjen Pol Refdi Andri. Mukadar mengimbau warga dan pengemudi ojek mematuhi 4M, yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, serta menghindari kerumunan guna memutus penyebaran COVID-19. Selain itu, para tukang ojek diminta tetap mematuhi peraturan lalu lintas dan membayar pajak kendaraan, memperpanjang STNK apabila sudah habis masa berlakunya, serta gunakan masker apabila berkendara dan tidak mengkonsumsi miras. Mukadar juga berharap dengan adanya kegiatan ini akan berdampak terhadap kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan. Dari Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, M. Pitra Sunet, untuk Monologis TV.